Ya, akhirnya kita masuk ke dalam intinya, kawan-kawan ya. Hah? Hah? Apa nih? Buset, Valorant pun gue 50.000, kawan-kawan. Apa nih? Tampilannya begini ya. Ini udah unlock semua. Yang baru, oh ini dia, kawan-kawan. Ini dia ya. Yang harus kita unlock ya. Kita hari ini akan mereview agent baru ya sebelum rilis, Herbor. Eh kok gini sih? Gak bisa to the point, Bang. Ah, gitu maksud gua. Nah, ini maksud gua. Ini maksud gua. Mau review Crimson tuh, anjing. Kan itu emang udah rilis kan? Iya enggak sih? Yang belum keluar itu yang Ion 2 dah kalau nggak salah ya. Ini maaf ya. Sah. Asik banget. Oke. Ternyata nggak ada gerakan khususnya gitu. Gue kira bakal muter atau apa ya. Oke, ini katanya pengendali air adik-adik. Wow. Wow. Dia ini tipenya apa sih? Coba F1. F1 kah? Ah, tapi nggak ada tipenya sih. Tipe hero-nya tapi agent-nya apa sih? Water Rising. Asik banget, bro. Jadi dia defaultnya wall ya, skill E-nya. Gue nggak tahu ini bisa sepanjang apa ya. Oke. Okay. Sepanjang ini ya. Sepanjang jalan kenangan kita selalu ber. Wih, ketutup nih. Buat masuk-masuk kayak ini mah. Blocking fire. Buset. Kayak smoke tapi air gitu. Full controller ya ini fix ya. Fix controller anjing, gua nggak perlu ngelihat ininya. Dari skill-skillnya ini controller habis sih. Oke, ini apa ini? Kita coba cek ya. Harganya mahal juga ya. Equip water fire to send the wave rolling forward through wall. Reuse to stop the wave. Please hit. Player hit are slowed. Oh, berarti slowed berarti ya. Yang kena begini ini slow nih. Anjing, gak mungkin dua ya. Gak mungkin dua. Terus ini shield water fair to throw. Alt fair to underhand throw. Waduh, susah banget ya. Open impact in the ground, spawn a water shield and block bullet. Oke. Okay. Hah? Block bullet ya? Oke, okay, berarti ini bukan sembarang block ya, kawan-kawan. Ini anti tembak ya. Oh, ada shield-nya. Oke. Okay. Kalau shield-nya udah hancur bisa ditembak. Apakah ini ada shield-nya? Kalau tidak ada, oke, kita lihat lagi. Equip wall ini biasa ya. Player hit are slow. Oh, enggak biasa guys, ternyata guys. Ini kalau Viper kan bikin apa yang dua kali hit itu ya. Kalau ini ke slow ya. Playernya ke slow ya. Apa temen juga ke slow, guys? Menarik. Kita tembus ability enggak, Mas Dok? Masih bisa, bro. Tuh, masih bisa. Dia cuman anti tembak aja. Eh, berapa hit sih tadi? Coba ya. Blocking fire. Suwa ga pat ma nam juh pan lan lu. 12, 12, 13. Shotgun berarti gampang banget dong. Blocking fire. Langsung hilang adik-adik. Langsung pecah ya. 2 hit ya. Oke, berarti luar dalam bener-bener gak bisa buat nembak. Ini cocok banget untuk ngambil orb. Kayaknya ngambil orb ini asik banget ya. Ultinya ini full power of your artifact fire to summon a geyser pool. On the ground, enemy player in the area are targeted by successive geyser strike. Player caught with a strike are confused. Oh, kayak kelayangan gitu, guys. Kalau dapat, bang, ini kayak area bulat jalan gitu ya.
Oke. Kayak sementara aja kayak oke. Aku akan memusingkan satu stadion ini, guys. Nah. Gas. Langsung pusing. Iya. Make sense. Oke. Kita ganti ke custom room. Ini kalau jadi attacker, ini enggak bisa tembus kan? Oh, bisa, guys. Bisa ya? Water rising. Oh, bisa, guys. Gokil. Nembus kawan-kawan, apakah ini bisa juga? Bisa juga nembus adik-adik. Ya. Apakah ini bisa nembus juga? Oh, tidak ya tentunya ya. Tentu tidak. Gini, guys. Bentar. Apakah bentar. Ini kayaknya ada yang beda, oh enggak sama ya? Locking fire. Bodoh sekali yang mulia. Locking fire. Locking fire. Anjay, land up. Ah, enggak juga. Shield going out. Nah. Ini, bro. Kok. 1 hour later. Blocking fire. Ayolah. Dahlah. Ya guys, intinya bisa guys begini ya. Intinya bisa begini ya. Mau digini-giniin bisa guys. Ah. Jadi bisa belok-belok ya. Bisa digeol-geol. Nah. Tuh, bisa begini guys. Seperti Viper tapi lentur lah. Seperti Viper lentur. Kok udah nyerah sih? Udah cukup guys ya. Cukup. Ya, 1, 2, 3. Guys. Nice. Masih ada Ren. Senjata apa tuh? Wah, 3. Tolong. Di kiri ada guys, siapa namanya guys? Bisa rotate. Kok di sini anggur. Oh iya, Wayne, makasih ya. Bisa rotate ya. Perena kemit. Nah, masih ada di mid. Guys. Oke, serip guys, curang. Marketnya gua tuh. Nice toh, nice. 96 renanya, cok. Berarti dia minta beliin temennya ya, kurang ajar juga nih Rena. Gua dengar step di market tadi. Mas bet. Octo ya. Gua. 10 seconds left. KA, mari KA. Ya. Ger. 60 Egi Kun. Egi Kun. Dia keluar, mohon maaf deh. Itu 55-nya udah gua hit ah. Masuk gua kill 3, gua baru sadar nih. Gua dari atas. Ada enggak tuh? Dia ngumpul buat tank. Gua ada. Aduh gak mati anjir, 104. Ada. Anjir, kena renen kan ya guys ya. Gak ada gas. Aduh, babi. Aku jadi tidak bisa maju, bangsat. Masih banyak. Drop. Spike down mid. Mampus lu ya. Mampus lu, mata nyala lu. Sepala-pala lu. Lagi Gri. Timingnya jelek Gri ternyata Gri. MN22 ya. Ya. MN22 bet. 30 seconds left. Nice. Cabut aja Gri. Ada si Macbeth di belakang. Lu dari heaven aja, heaven bentar. Tapi lu jangan keluar dulu, Gri. Biar Macbeth duluan.
Keluar enggak? Ngintip dikit boleh. Di gennya, di gennya. Maju, Gri. Di gennya, di gennya. Bareng-bareng. Aduh. 40 dong. Nice. Orang dia setengah anjing. Plus 40 100 ya kan, 110. B-nya bisa. Orang-orangnya besar. Hey. Ada satu lagi di situ tuh. Nah, dalam smoke tuh. Gri, tolong Gri. Asa. Majuin, majuin. Wah, di situ. Oh, ada. Kok gua yang disikat, Gri, anjir. 120. Ya, mid. Di Wen ada, di Wen. Nah, kan. Triple baby. Allah, apa? Oh, di mana itu? Sini. Oh, link aja. Kirain mau mid link. Gua udah ngomong. Grian mau bunuh gua, guys. Sus, sus. Tadi kan gua di sini, guys, lagi ulti ya kan. Terus dia pakai skill C-nya, guys, di situ, guys. Buat ngancurin gua. Parah banget. Ah, duanya di MN. Oh, enggak deh, enggak jadi, guys. Aduh, masih ada di mid. Nice, nice, nice. Counter doang begini. Di sini ada, Gri. Aduh, harusnya di situ, Gri. Yang di C-nya, Gri. You want to play? You want to play? Let's play. Enggak. Ini healing. Tutup anjing. Kau anjing. Dua dalam, dua tadi. Mati. Astagfirullahaladzim. Gri. Sikat selahan, Gri. Gri. Sikat selahan, Gri. Popin. Mau di repep dia, mau di repep. Cover gua, Gri. Goblok. Mati duluan, Gri. Balik tembok. Iya, di balik itu. Udah cabut. Udah cabut tadi, Bet. Harusnya. Oke. Gri, tolong, Gri. Banyak. Banyak, guys. Pusing lu. Hey, belakang. Dua. Wah. 60 ya, guys ya. Cembah. Tolong adek. Heal diri sendiri aja. Nah, untung guna. Kajinya. Ke aja anjing, tetap ke besi bangsat. Ya Allah. Wait. Pasang bro. Pasang bro. Loh. Guys, bahkan shield kecil pun enggak, guys, gua. No shield anjing. Barusan no shield. Gas segi. 6 detik lagi. Kanan. Nah, selan. Dar. Nice. Dengarkanlah. Belakang. Banyaknya. Ah, wey, mantap kali bah itu wall. Namanya wall respect. Ngeplannya pun ngeplan respect. Anjing. Atas. Nepan. Wes, non. Bagus. Biasa aja, nice dong. Enggak usah sampai serak gitu, Gri. Eh, kelepas, guys. Anjing. Kelepas ulti. Ya sepertinya akan sendiri adik-adik. Go. Ada turret. Aduh, jadi mati, cuma satu. Nice. Gue planting. Ada 99 ya Allah. Gih, kedengeran, Gih? Nah, udah turun. Oke.
Dulu gue nemu. Nah, ini gue percaya sama lu, Gi. Kebetulan emang plannya si Epic itu sampah. Jadi Tapi jadi menguntungkan iya. Gitu. Iya. Seharusnya kan dia enggak di sana ya plannya ya toh. Iya, bayangkan ya, orang kan otomatis dari heaven kan bahaya ya, bakal muncul. Ini, dia pasang di tempat orang yang bakal ngepick dia gitu loh. Gimana?